bawang bijinya ya. Setelah kita potong, kita akan masukin buah apelnya ke mesinnya. Buka ininya. Yeay, selesai. Akhirnya kita membuat jusnya dan sekarang kita akan tuangin 1, 2, 3. Ternyata cuma jadi 1 gelas, guys. Tapi airnya banyak. Ini original apple. New Zealand. Sekarang kita tuangin ke dalam es biar lebih nikmat. Asalah. Sekarang kita minum ya guys. Dan ingat, kita harus pakai sedotan stainless, bukan plastik. Karena kita cinta alam. Selamat mencoba. Mantap guys. Simple, praktis, dan enak. Kita udah bisa membuat jus apple. Bisa membuat jus apa aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng yang ada yang berwarna merah. Jika nanti kita ada video baru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Bye. Terima kasih sahabatku.